Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Iwan Setiawan meresmikan menggunakan fasilitas air bersih. Program TNI AD Manunggal Air tahun 2023 dan canangkan percepatan menurunkan stunting tahun 2023 di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura bertepatan di Dusun Melati, Desa Kalimas, Sungai Kakap, Kuburaya. Peresmian ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kasat Jenderal TNI Dudung Abu Rahman yang dipusatkan oleh Kampung Labak Sangka, Desa Labak, Kedong, Kecamatan Labak Kedong, Kabupaten Labak, Banten. Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Iwan Setiawan dalam kesempatan ini meresmikan fasilitas air bersih untuk Masjid Nurul Iman, Desa Kalimas. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Mayjen TNI Iwan Setiawan. Selain peresmian, Pangdam juga memberikan bantuan nutrisi untuk anak asuh stunting. Sedangkan Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Iwan Setiawan menjelaskan, program TNI AD Manunggal Air merupakan komitmen dari pimpinan Angkatan Darat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan cerminan implementasi dari 8 wajib TNI, salah satunya poin ke-8. Kegiatan acara peresmian penggunaan fasilitas air bersih program TNI Angkatan Darat Manunggal Air tahun anggaran 2023 dan perencanaan percepatan penurunan stunting di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura dalam keadaan sehat, walafiat, aman, lancar, dan terkendali, serta ibu bapak semuanya hadir di sini dengan wajah yang semeringah, wajah yang ceria. Saya tadi hadir disambut dengan penyambutan yang luar biasa dengan senyuman bapak dan ibu sekalian, bahkan kecintaannya. Banyak yang berlomba-lomba minta foto bersama, selfie bersama Pangdam. Agus Marona, Iwan Setiawan, Kalimantan Barat, mengabarkan.